Teman-teman, ini adalah batching plant, salah satu pabrik untuk membuat beton. Jadi di plant batching plant ini ada beberapa unit atau alat yang termasuk ke dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020 sebagai pesawat angkat angkut. Misalnya salah satunya adalah ini loader masuk ke dalam pesawat alat berat. Kemudian tadi udah kita cek ada beberapa unit truk mixer. Truk mixer ini masuk ke dalam pesawat angkut bahan berbahaya. Jadi kalau Anda memiliki batching plant, ya ada beberapa perusahaan misalnya, atau Anda bisnis di bidang konstruksi, kontraktor gitu ya, maka harus surat-surat kelengkapannya dipenuhi. Jadi contoh misalnya Anda memiliki truk mixer, maka ada 3 surat yang Anda harus penuhi. Satu misalnya ada SNK dari kepolisian, kemudian yang kedua ada KIR dari DLLAJ, dan yang ketiga ada surat izin layak operasi pesawat angkat angkut yang masuk ke dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020. Yuk kita cek, berikutnya adalah loader ini.